Hari ni kita nak cuba buat bubur lambut. Bubur lambut ni favorite ketika bulan puasa. Teringat masa arwah mak dulu suka-suka buat dalam masa bulan puasa. Bila makan ni ada ratatouille moment. Tuan-tuan nak tahu apa ratatouille moment tu? Macam cerita ratatouille tu, ada bila Remy City Coast tu membuatnya ratatouille. Yang kita pun kata, oh teringat zaman-zaman muda-muda, zaman-zaman kanak-kanak. Inilah dia bila saya makan, teringat zaman-zaman kanak-kanak masa kita bulan puasa, mak saya suka buat. Okay, bahan-bahan wajib yang diperlukan adalah bawang besar. Dulu masa kecil-kecil, mak pakai bawang kecil. Tapi bawang kecil sekarang payah nak dapat, bawang besar pun bolehlah. Jadi bawang putih, halia, dan yang ini penting ni, halba. Dalam bahasa Inggeris, fenugreek. Halba kena ada sikit. Dan udang kering. Dan of course, beras. Beras ni jangan beras yang basmati. Kena beras yang biasa. Beras siam ke, beras wangi ke. Dan juga fresh prawn. Dan santan. Of course, kena ada juga garam dan black pepper secukup rasa dan sedikit minyak untuk menumis. Dan bahan-bahan yang optional, serai, cube ayam bagi sedap sikit, bawang, daun sup dan daun bawang, dan juga bawang goreng. Bahan-bahan yang perlu dikisar adalah bawang besar, bawang kecil, halia, udang kering. Ini kita kena blend yang secara halus, dan udang kita blend secara kasar. Chop sikit supaya nampak banyak lah kan. Sikit je nanti. Dan kita dah sedia untuk menumis. Kita masukkan bawang yang telah di blend dia bersama dengan bawang daun udang. Kita layukan dia. Udang. Pastikan udang masak sebelum kita masukkan beras. Beras ni lebih kurang dalam 3 cawan. Okay. Kita kacau sikit. Halba dalam 1 sudu besar. Dan kita masukkan air. Air ni tak payah agak-agak sebab kita akan top up air ni. Sebanyak mana kita masukkan sampai penuh. Nanti sebab kita akan top up hingga beras dipecah. Sekali-sekali kita kena kacau-kacau. Takut bawah ni berkerak. Tapi so far ni okey, kita tunggukan lagi lah. Inilah benda yang paling boring sekali, menunggu dia pecah. Kita balik. Bila dah nampak macam dah pecah sikit, bolehlah kita masukkan pandan. Dan juga kita masukkan cube ayam. Apa-apa brand pun boleh. Ini bagi nak bagi flavor sikit. Anak-anak suka makan dengan kuih ayam ni. Bila agak-agak dah pecah, kita boleh taruhkan santan. Kecilkan api dan kita kacau. Dan kita boleh masukkan garam secukup rasa. Dan juga lada hitam, terpulang lah. Kalau nak pedas, tak pedas. Tapi kali ni nak bagi anak sebab sekarang makan ni, anak-anak kecil baby, tak dah pedas sangat. Dan apabila telah nampak macam naik minyak dia, dah creamy, dan kita taruh bawang goreng. Ini optional ya, sunat saja, tak wajib. Ini untuk kita menambahkan lagi bau dia. Tapi yang eloknya kita buat sendiri. Kita ambil bawang kecil, kita potong, kita, tapi malas lah kan. Dah jual ke kedai dia, kita buat. Dan selepas itu, kita letakkan daun sup. Tapi ni kadang-kadang anak saudara tak suka sangat dipilih-pilih daun. Dan yang paling penting kita rasa. Jangan kita rasa. Sebab kita nak tahu banyak mana garam. Ada cukup ataupun kita nak tahu lagi dari atas. Dan selamat mencuba.